Ya tadi kerekam kok ya ditopiin tadi. Kerekam dong. Kerekam lah ya ditopiin. Sayangnya tadi. Enggak sih. Tapi kadang nih si cewek. Sayangnya enggak kerekam tuh. Oke guys, kita sekarang berada di Masjid Malaka. Let's go. Thank you. Dizzy. Lu pakai celana panjang lu. Kan. Kayak sarung. Hihi. Oke, tempat duduk cowok adalah sebelah kanan. Okay. Tapi kalau tandas ya nih sementara cowok. Siap. Nah, kalau cewek tandas sama apa ya? Toilet. Hah? Toilet. Di toiletnya kayaknya masih sementara gitu dia. Itu toiletnya. Tunggu udah kencing tadi. Wudu situ tuh. Ya dalamnya pikir. Wudunya di sini katanya. Kayaknya di dalam enggak ada kamar mandi, kayak masih baru baru jadi kayaknya di kamar mandi. Bule-bule. Ngincer pantai ya, maka dia pengen masuk. Di dalamnya paling enak. Di dalam masuk. Oh, sedap. Wudu di sini ya, Cego? Ah, di sini aja. Karena WC-nya cowok belum siap. Oh iya. Oke. Okay. Siap. Jemur nih. Sini bisa, Pat. Sini bisa, Pat. Eh, buka aja. Ada air. Buka. Jangan mandi ya, Big. Enak sih. Tunggu, Big. Iya, iya. Dan masahlan. Ada orang Arab sih di Malaysia. Ada orang Arab. We are in Malacca Mosque. Iya, adem gitu ya. Hampir tidak ada yang namanya masjid itu ya, panas itu enggak ada. Itu di mana? Dalam lah. Sini aja boleh kalau mau. Hah? Apa? Hah? Enggak apa-apa. Enggak saya mau belok. Ada masjid. Enggak ada larangan bawa kamera kan? Enggak lah, enggak harus ditutup. Itu pasti bad vibe kalau di sini. Thank you.
mungkin. Ini mana sih? Tuh silakan. Masya Allah. Rame-rame aja ya guys. Itu musang juga ya? Enggak, udang merah tapi manis. Udang merah, bukan musang king. Udang. Merah. Ayo icip. Bismillah. Mana Pak Adit? Ini bukan musangin tadi. Udang merah. Udang merah. Wow, wow, luar biasa. Luar biasa makan durian. Masya Allah. Dion tadi gak makan? Dion gak suka ya? Gak doyan lah. Ini gak doyan habis ya? Habis gak doyan, habis. Namanya? Namanya kan? Kelas. Warnanya cuy, insya Allah. Di tengah danau namanya Masjid Putrajaya dan satu lagi Masjid Besi. Di sini nanti akan ceritakan kita tuh untuk memfoto dahulu, oke? Okay? Nah ini kalau kita lihat ini Skot Putrajaya, Skot Ilim. Sekolah ini kebanyakan berkacamata karena bijak budak-budak. Oh, sebenarnya nah ini kediaman untuk pangkat tinggi ini bukan? Nah ini untuk pangkat tinggi. Napa? Ini dia Masjid Putrajaya yang berwarna merah. Yang berwarna hijau itu adalah pusat pemerintahan. Cuma sebelah kanan ada Masjid Besi. Nampak tuh di tengah-tengah danau. Nampak Masjid Besi. Nampak sebelah kanan ada empat jambatan. Dan kita berhenti ini, ya Allah kita berhenti untuk ambil foto. Nampak tuh. Okay. 2022 dia udah pindah pemerintahan ya. 2002. Bukan ini jembatannya tuh. Kalau di belakang itu ada Kementerian Kehakiman, Istana Kehakiman, oke? Okay? Semuanya kantor-kantor dinas pemerintah di sini ya, dikumpul di sini cara satu tempat, satu lokasi ya, nah, oke? Okay? Dan istimewanya di sini, di Putrajaya ini, semuanya rata-rata menteri-menteri berada di lokasi yang sama. Dan penginapan Perdana Menteri disediakan. Ribu Taufan datang kamu melawani awan dan berdiri berterbang di atas awan. Dan apabila kamu turun ke bumi, binatang-binatang. Oh, ini jembatan pula yang kita lewat. Ini satu lagi jembatan. Tadi jembatan warisan. Ini jembatan apa ini ya? Tadi warisan. Kopi sama gula sama yang lepas tu. Aduh, semua begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
ke masjid bareng-bareng dong ya, Aziz. Ini azan, sama azan. Iya. Ini bukan bintang Khaibar ya. Hah? Iya, tergantung nih rutenya kan, bus enggak boleh lama-lama bus kita. Awas, Pak Den. Iya. Lama banget maghrib di sini. Iya kan, misalnya hujannya aja setengah sembilan. Putrajaya, Malaysia.